Se Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, M. Bianto, menghadiri sekaligus membuka BIMTEK Manajemen Risiko Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2018. Acara dilaksanakan di ruang pola kantor Gubernur Jambi. BIMTEK ini dihadiri oleh narasumber Kepala Ahli Pengadaan Barang dan Jasa dari Sukabumi, Dr. Fahru Rozi, M.Si., Kepala Bagian Layanan Pengadaan Provinsi Jambi, Kepala OPD Pemerintahan Provinsi Jambi, dan para peserta BIMTEK. BIMTEK ini dilaksanakan untuk menurunkan resiko yang akan diambil atas keputusan yang nanti diambil dan dalam pengadaan barang dan jasa untuk pengerjaan tahun 2018. Sekda mengatakan bagi kawan-kawan yang sudah dipercaya menjadi PPTK atau PTK agar tahu apa yang harus dilakukan dan tahu apa resiko yang akan dihadapi. Sekda juga berharap bagi yang belum tahu atau paham agar dapat bertanya kepada narasumber Dr. Fahru Rozi, M.Si., agar terhindar dari resiko yang akan dihadapi. Berikan pelayanan kepada publik didasarkan harus dilakukan evaluasi. Karena kinerja kita kalau tidak kita genjot, kita tidak perbaiki, akan terjadi kesulitan. Kita berharap nanti dengan PLT Gubernur, mungkin beliau yang selama ini sudah tahu tentang kinerja kami-kami ini, silakan besok kami ada rapat staf untuk pertama kali. Dari Jambi, Nurani Wulansari, Tribrata TV. Salam Tribrata.